Al-Ghazali belum lama ini menggelar acara launching tim balapnya yang bernama Seven Spirit Motorsport pada Senin 1 Juli 2024 kemarin yang turut dihadiri oleh Bambang Sosatyo. Kini setelah satu minggu melaunching timnya, Al-Ghazali berhasil menyabet juara ketiga dalam ajang Drift di D1GP Indonesian Drift Series pada Minggu 7 Juli 2024 kemarin. Berhasil naik ke podium 3 pada NEWGEN CLASS tentu membuat banyak orang bangga. Termasuk Maya Estianti yang turut memberi dukungan kepada Al waktu bertanding. Selain Maya, hadir pula ayah sambungnya Irwan Musri hingga Alisa Daguise. Mengabadikan momen kemenangannya, putra sulung Ahmad Dhani ini mengunggah momen mesranya dengan Alisa yang kini menuai banyak sorotan. Seakan potret ini menjawab pertanyaan banyak orang mengenai hubungan keduanya yang dirumorkan balikan. Berikut 7 potret Al-Ghazali raih juara 3 ngedrift Senin 8 Juli 2024. 1. Begini potret Al-Ghazali waktu abadikan momen bareng piala kemenangannya. 2. Belum lama bentuk tim balap, kini Al sudah menorehkan prestasi. 3. Tidak luput dari sorotan bahwa dalam kesuksesan Al banyak orang yang memberi dukungan seperti sang bunda. 4. Terlihat pula sosok Alisa Daguise yang turut menyemangati Al waktu bertanding. 5. Meski cuaca hujan dan harus pakai mantel plastik, Maya Estianti tetap abadikan momen berharga sang anak. 6. Kini banyak orang memberikan ucapan selamat kepada Al yang meraih juara 3. 7. Bisa meraih podium tentu menjadi awal yang sangat membanggakan.